Halo warga Tegal, yang rindu dengan lezatnya sarapan ponggol, rindu dengan kerumunan orang yang antri beli sarapan, atau yang rindu berendam manja di hangatnya air panas guci. Riuh ramai pusat kota, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, kini seakan hilang. Tidak ada lagi indahnya kota di malam hari, lesehan poci yang penuh dengan pembeli. Semua orang bergegas saat petang menjelang. Aku tahu, ini memang berat. Ada rasa rindu yang amat dalam. Namun, semua ini harus kita jalani bersama, demi kebaikan bersama. Tetap tinggallah di rumah, hingga semuanya mereda dan berakhir bahagia. Salam sayangku untukmu, untuk keluarga, dan untuk semua warga Indonesia. Kamu di rumah saja. Kon ning rumah baik. Oke Mas Bos, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Daniel Fajar, saya dari channel Doli TV. Saya sekarang di samping mobil Zebra, Daihatsu Zebra tahunnya 89. Kondisi mobil ya menurut saya cukup untuk dikatakan sebuah mobil, karena ini adalah mobil trade-in ya, mobil yang buat DP konsumen, ngambil mobil di kita, dan masih berbentuk ya, artinya berbentuk itu masih ada joknya, kemudian ban juga masih oke, ada pintu juga. Jadi bagi Mas Bos yang mempunyai uang pas-pasan ya, uang pas-pasan, artinya uang pas-pasan adalah dimana mobil ini adalah mobil yang saya jual atau kita jual dengan harga yang sangat murah. 9 juta saja ya untuk Zebra tahun 89 ya. 9 juta Zebra tahun 89 untuk karoseri, enggak tahu nih karoserinya apa, yang jelas ada pintu samping, ada pintu belakang ya, nanti sama-sama kita cek. Untuk kondisi seperti ini ya, menurut saya masih layak. Artinya mungkin kalau hujan ya enggak kehujanan ya. Jadi mobil ini masih oke kondisinya. Ya, masih layak untuk jalan. Kemudian ini letternya B, Jakarta, dan ini pajaknya hidup ya. 9 juta saja, Zebra tahun 89. Monggo, bagi Mas Bos-Mas Bos yang tertarik, yang berminat, silakan ambil mobilnya 9 juta, datang ke showroom Cahaya Motor. 0877-3007-6399, ya, nanti langsung telepon aja. Oke, Mas Bos, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Saudara-saudara semuanya, ini mobilnya ya. Mobilnya seperti ini nih. Jadi ada kondisi karoserinya, ini pintunya pintu belakang ya, ke samping. Nah, pintunya ke samping seperti ini. Jadi Mas Bos bisa lihat mobilnya, pintu samping bisa ditutup ya, lumayan lah ya untuk kondisi harga 9 juta Zebra 9 juta ya. Jadi biar Mas Bos tahu. Oke, coba kita starter ini ya, unitnya ya. Oke. Wih, masih top chair ya. Oke, masih top chair. Top chair. Mantap. Oke, ini dia dalam kondisi hidup ya. Kita gas coba ya. Gas. Ada yang korup robot. Ya, ini bawa mesin. Kita coba gas ya. Mesinnya kering. Kering dan halus. Nah, ini juga ada yang lepas ya. Itu
ditutup. Halus mesinnya. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Oke. Sekarang kita lihat sasis-sasisnya ya. Nah, ini dia. Sasisnya masih tidak ada kropos ya. Ada kropos. Jadi seperti ini. Ini untuk depan. Interior. Ini yang depan malah sudah ada bungkusnya, tapi yang belakang belum. Tapi masih asli ya, masih asli bawaan pabrik. Atasnya juga masih asli tuh. Ya, untuk kondisi tertentu masih cukup lah ya. Masih cukup oke. Jadi silakan Mas Bos yang mempunyai uang 9 juta rupiah bisa langsung dibawa pulang. Yep, bisa langsung dibawa pulang 9 juta rupiah. Oke. Okay. Ini untuk bawah ya. Jadi tidak ada yang kropos. Bawah gitu. Oke, okay, kropos. Sebelah sini juga. Enggak ada. Sebelah sini juga banyak. Oke, okay. Zebra tahun 89 harganya 9 juta rupiah. Ya, ini untuk interior hijet ya, ini masih hijet. Ya, harga segitu ya Mas Bos. Jadi mohon dimaklumi, mobil ya memang harus ada ragat sedikit, tapi kalau misalnya pun langsung dipakai boleh. Enggak ada masalah. Ya. Stop ya. Oke. Oke, mobilnya ini dia. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Oke, Mas Bos sekalian. Ya, demikian tadi review tentang Zebra tahun 89. Ini karoserinya ternyata enggak ada tulisannya juga, makanya coba nanti kita cek istilahnya. Bagi Mas Bos yang mau, silakan langsung cek ke dealer atau ke showroom Cahaya Motor. Ya, tentunya dengan kondisi mobil seharga 9 juta ya. Yap. Saya Donald Fajar dari channel Doni TV. Saya ucapin terima kasih yang sudah nonton dan mantengin terus. Silakan langsung telepon ke 0877-3007-6399. Ya, harga 9 juta rupiah. Ya, langsung telepon. Mas Bos, mobilnya buat saya. Mau buat saya angkut-angkut di kampung, di tempat usaha gitu ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nganggo mantel, berkasa temen. Arep maring demen.
Weh, kiye nyong arep golek mobil lah ben ora kudanen kayak gini, nganggo mantel kayak angger arep tuku mobil sih sing apik-apik sing berkualitas sih showroom mobil ngendi ya kan. Kada iya kok jaman wayahe kena kudine mobil dadi ora kudanen ora kepanasan. Terus kanggo rekane arep golek mobil sing apik-apik sing berkualitas ya anane mung nang showroom mobil Cahaya Motor, showroome wong Tegal sing alamate nang Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal, nomor telepone nah sing duwe jenenge Bos Hari. Showroom mobil Cahaya Motor menyediakan mobil yang berkualitas dari berbagai macam merek.